Maaf pemirsa, truk pengangkut batubara bernomor polisi Z9053HA masuk jurang dalam keadaan mundur. Beruntung sopir truk yang berada di luar kendaraan selamat dan hanya bisa pasrah melihat truknya terjun bebas ke jurang di seberangnya. Seperti inilah proses evakuasi pengangkatan truk yang masuk jurang di Jalan Raya Bandung Sumedang, tepatnya di wilayah Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Satuan Lantas Polres Sumedang mendatangkan 3 kren besar untuk evakuasi truk batubara yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 30 meter tersebut. Truk bernopol Z9053HA tersebut masuk jurang dalam posisi mundur. Menurut keterangan petugas di lapangan, truk yang masuk jurang tersebut sedang diparkir dan mesin menyala. Namun sopir lupa tidak menarik rem tangan dan akhirnya truk pun mundur langsung masuk jurang di seberang jalan. Untuk evakuasi itu menggunakan satu kren dari Bandung atau dari Panghegar ya. Dan alat berat dari Sumedang itu derek 2 ya. Terus arus lalu lintas dari arah Bandung dan Cirebon alhamdulillah buka tutup ya, satu jalur, karena jalan yang digunakan untuk Bandung Cirebon itu ditutup oleh 3 derek. Mudah-mudahan evakuasi hari ini atau siang ini bisa tuntas, karena waktu dilaksanakan itu tadi malam tidak memungkinkan karena gelap. Insya Allah hari ini kita usahakan. Untuk kendala yaitu untuk kendaraan bagian baknya nyangkut di batu ataupun yang batu yang ada di sungai itu. Sopir truk saat ini sudah diamankan pihak Polres Sumedang untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk arus lalu lintas di kedua arah, pihak Lantas Polres Sumedang melakukan buka tutup jalan untuk meminimalisasi antrian panjang di dua arah. Diki Guntara, Bandung TV.